Cek banter. Seorang guru ngaji berinisial S berusia 55 tahun di Sragen, Jawa Tengah, diarak warga tanpa mengenakan baju usai ketahuan melakukan tindakan asusila terhadap muridnya. Guru ngaji ini telah melakukan tindakan asusila terhadap muridnya berinisial VDS berusia 16 tahun sejak 2022 dan baru terbongkar saat ini. Tindak asusila ini terbongkar setelah korban mengaku kepada orang tuanya telah dilecehkan oleh pelaku. Orang tua pun mendatangi pelaku dan menginterogasinya hingga pelaku mengakui perbuatannya. Warga yang ikut geram sempat menghakimi pelaku dan diarak keliling kampung dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian. Dari pengakuan pelaku, tindak asusila itu dilakukannya setelah mengajar mengaji. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban sejumlah uang. Aksi bejat itu dilakukan pelaku di rumahnya, bahkan pelaku mengakui telah 7 kali menyetubuhi korban. Kini, pelaku telah ditahan di Polres Sragen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim UTV mengabarkan.